Wih, Pak Bawur, ada apa lagi nih, Pak? Biasa. Waduh, wah, rangka. Apa ini kiriman dari Thailand apa, Pak? Sri Lanka. Oh, Sri Lanka. Lah, sekarang orang sing keren-keren iyalah. Orang mampu tuku Thailand. Amerika. Tukune Bangladesh. Tukune Bangladesh wae sing murah. Murah. Pakistani. Pakistani. Oke, perindapan, Pak? Perindapan. Kali-kali. Ada ganti kiblat ya, Pak, ya. Opinion baru, Bro. Manusia old ya, tukune sing old-old wae. Main ke rangkane racing go drag bike apa ya? Rangka apa yo? Oke, guys. Rangkane ini rangka kabarnya yang punya udah dicet. Waduh. Tapi ini ya. Tapi apa, Pak? Setelah dicet baru sadar. Kenapa, Pak? Banyak dudukan yang enggak pas. Dudukan yang sudah aus. Oh, waduh. Dilap ulang di sini. Berarti PR ini, Pak? PR dan kerja kelompok. Mendandani lagi. Oke, teman-teman, ada yang udah tahu belum ini? Dari penampakannya, rangka apa ini? Tuh, agak berkarat, Bro. Iya, Bro, kasihan ini. Ini unboxing nih. Oke. Nanti dilanjut, Mas. Oke, siap. Nanti kita lanjut. Nah, kita lanjut, teman-teman. Ini udah di unboxing. Om, oke. Tadi katanya ada yang aus. Aus itu maksudnya gimana, Om? Ya. Coba sebelah mananya? Bagi yang belum tahu ya. Ya. Ini adalah rangka Suzuki RCR 150. Wih, mantep ini. Dua tak sportnya Suzuki. Ya. Ya, ini teman-temannya Ninja. Exit NSR. Ini kalau udah Suzuki kamu bisa lihat, rangkanya super ringan. Kecil-kecil ya, Pak? Kecil-kecil. Kalau NSR kan gede. Ninja juga tuh. Super enteng ini. Iya. Oke, di sini nih. Apa sih ini, Pak? Ini dudukan unit track. Unit tracknya RCR ini sobek ke bawah. Waduh. Jadi biasanya kalau udah disobek-sobek gini itu biar motornya tinggi. Oh, dipasangin plat tambahan itu, Pak? Iya. Oh. Ya, modif-modif lah. Iya. Karena RCR memang motornya kan ceper. Ceper. Biasanya kalau buat boncengan ambles. Iya. Terus? Ada beli shock yang mahal ya, mending shock modif tinggi. Nah, rencananya besok ini gimana, Pak? Mau di jadi ini nanti akalin gimana ini, Pak? Sektor rangka kita betulin dulu. Oke. Dudukan-dudukan maupun posisi maupun kelurusan rangka. No, di center ya. Di centerin. Oke. Nanti kita ada pengecetan ulang di rangka. Kalo siap. Bodi semua udah ready. Kalau di mesin ya nanti pasti diremajakan. Ya, siap. Nanti kita rubah lagi dudukan ini. Kita ganti platnya. Oh, iya. Bisa ya, Pak, ya? Insyaallah. Waduh, siap. Oke, Pak. Itu aja untuk info hari ini atau ada yang mau ditambahkan? Sudah, cukup. Siap. Teman-teman, nantikan proses kita garap perangka ini sampai nanti jadi motor RJR, oke? Yang punya RJR mana nih? Absen dulu, oke? Sampai ketemu di konten-konten di koresing selanjutnya.